Halo, kembali lagi dengan saya Tania Graini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Kisah seorang ayah rela membuat sendiri panggung pernikahan untuk putrinya viral di TikTok. Awalnya sosok ayah tersebut terungkap dalam video akun TikTok @akun_gabut. Dalam video itu terlihat percakapan sang anak bingung akan menempatkan panggung pernikahannya di mana. Hal itu karena dia memiliki halaman rumah yang terbatas dan berdekatan dengan jurang. Sang ayah pun rela membangun sendiri panggung pernikahan di atas jurang. Dikutip dari Tribun News, saat dikonfirmasi sosok ayah itu bernama asli Emang, 53 tahun, pria asal Sukabumi, Jawa Barat. Sementara sang putri bernama Ina Nurhayati, 22 tahun atau disapa Ina, yang juga merupakan pengunggah video. Pernikahan Ina sudah digelar pada 19 Desember lalu di rumahnya di Desa Gunung Malang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Ina menyebut membangun sendiri panggung pernikahan merupakan kemauan sang ayah. Di mata Ina, ayahnya adalah sosok yang selalu berusaha yang terbaik untuk anak dan keluarganya. Lanjut Ina, sang ayah memang tidak banyak bicara. Akan tetapi ayahnya selalu membuktikan rasa sayang kepada keluarga dengan tindakannya. Bahkan beberapa tetangganya memuji sosok sang ayah. Mereka menyebut sang ayah adalah sosok yang hebat. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program Heboh Banget, Pasti Heboh, hanya di Banjarmasin Post News Video.